tradition inspiring radio station. Tuh, dengar, hah? Dengar nggak? Suara HP saya itu. Eh, cari. HP cari, ayo. HP. Mana aja. Halo, Assalamualaikum. Halo, ini dengan GM Malang Strudel. Ya, betul. Dengan Pak Budi Malang Strudel. Dengan siapa saya bicara ya? Ini saya, Isman. Yang kemarin beli strudel di situ, yang dari Jakarta, sahabatnya Wisnu. Oh iya, Pak Isman toh, Pak Isman. Saya dengan Pak Budi ada yang bisa dibantu Pak. Dengar ya, saya kecewa, saya asli nggak puas dan saya akan datang lagi ke sana siang ini. Hah? Dengar itu? Pak, nggak puas? Kenapa Pak? Loh, halo? Pak? Aduh, Pak? Halo, Pak? Wow. Ada apa Pak Budi? Iya lo Pak Budi. Ada apa tuh? Orang Pak Budi biasanya sudah malam melintang di dalam pertemuan. Saya ini kan sudah malang melintang toh. Dalam urusan-urusan melayani konsumen-konsumen maupun bisnis Malang Strudel ini. Baru kali ini loh, saya kok ya nerima telepon kayak tadi ya. Sebenarnya ada apa ya Pak? Ya tadi itu loh, Pak Isman kan telepon, ya toh? Beliau itu sahabatnya Pak Tengku Wisnu. Beliau bilang kecewa, duh, tidak puas dengan manajemen kita Malang Strudel ini, duh. Nah, gimana kalau diinterogasi satu-satu Pak? Nah, bagus. Kita lakukan interogasi. Bantu saya ya. Oke Pak. Bapak, Lucy juga mau ikut bantu deh Pak. Soalnya Lucy udah lama nggak main air diinterogasi. Eh, itu irigasi, bukan interogasi. Besar. Inch. Laki. Main-main aja sih. Ya sudah, semuanya kalian sekarang kerja lagi, bubar. Sebenarnya kita sekarang kerja atau bubar ya Pak? Ya sekarang kalian kembali kerja dan bubar sekarang juga. Pergi, ayo cepat sana. Kaget ya? Sebenarnya iya Pak. Lah abis wajah Mas Gun sama Pak Budi nyeremin gitu loh. Kamu pikir kita ini preman nyeremin? Sebenarnya saya nggak bilang gitu loh ya. Tapi saya setuju sama Mas Gunawan. Udah, gini Chef. Kemarin kan Pak Isman kesini. Lihat-lihat gitu tak? Kamu ketemu gak sih? Sempet ngobrol gak sih sama Pak Isman? Jadi, sempet ngobrol? Sebenarnya enggak mas. Ngapain manggut-manggut gitu? Sebenarnya saya tuh manggut-manggut soalnya lagi inget-inget Pak. Lah kalau saya geleng-geleng, ntar disangka dukem lagi. Kayak gini. Kerja itu yang bener loh. Main-main aja sudah. Balik, kerja lagi sana. Ngapain pakai gini-gini segala? Sambil geleng-geleng. Bilangnya nggak usah. Balik, ayo balik.
Eh, Pak Budi, Mas Gunawan, silakan, Pak. Pak Budi mau kemana, Pak? Apa toh, Gun? Interogasi Bim-Bim, Pak. Oh iya. Iya. Bim, jadi benar, kamu itu ketemu sama Pak Isman nggak sih? Nah, manggut-manggut nih. Jangan-jangan kamu yang bikin Pak Isman kecewa. Kamu benar itu, Bim? Bikin kecewa Pak Isman? Sebenarnya waktu itu... Aduh, maaf Pak, saya enggak lihat. Kok Bedi sini? Iya Pak. Oh, sayang. Ganteng-ganteng jadi OB. Emang enggak boleh ya Pak, kalau OB ganteng? Ya enggak apa-apa, cuman kan sayang lu bisa jadi model. Enggak usah Pak, mending saya begini aja. Hah? Wah, salut gua, respect. Top profile. Respect, udah dijual Pak di sini. Di sini malah trudel. Udah. Lu mirip Indra Bukman, kayaknya adik gua suka sama Indra Bukman. Gua kirim ke adik gua ya. 1, 2, 3. Oke, okay. Thank you ya. Assalamualaikum. Nah, mungkin Pak Isman kecewa gara-gara kamu. Gara-gara kamu gak mau jadi model. Bukan itu, Gunawan. Saya ini sudah malang melintang loh dalam menghadapi masalah kayak gini. Menurut saya ini curiga. Jangan-jangan soal tes pack ini. Bim-Bim bilang ke Pak Isman gitu soalnya. Ya. Loh, enggak Pak. Malah Pak Ismannya loh tersenyum sambil ketawa-ketawa. Lah terus siapa toh Bim? Yang bikin Pak Isman kecewa yuk. Kalau itu... Saya enggak tahu, Pak. Kan Pak Isman juga ngomong sama Mas Gunawan. Gun! Jadi kamu sempat ketemu sama Pak Isman itu, ha? Iya, Pak. Saya lupa. Nah, ikut saya ke ruangan, ha? Duduk, Gun. Gun. Jadi, kamu sempet toh ketemu Pak Isman itu? Iya Pak. Gini loh Gun, saya itu kan sudah malang melintang toh dalam urusan kepuasan pelanggan ini. Saya kok jadi curiga ya? Jangan-jangan kamu itu yang bikin Pak Isman kecewa? Anu Pak, sebenarnya saya cuman... Selamat siang, Pak. Siang. Apakah Bapak puas? Apakah kami melayani Bapak dengan baik? Apakah Bapak senang lagi di dekat kami? Adakah yang bisa kami bantu lagi untuk Bapak? Aduh, Mas. Annoying banget sih. Nanya kepanjangan. Kayak kereta aja. Maksudnya kayak kereta gimana ya, Pak? Panjang! Lain kali tuh nanya pendek aja. Ribet banget sih jadi orang. Nah, begitu, Pak. Ini, Gun. Saya itu kan sudah malang, melintang toh dalam urusan komunikasi dengan pelanggan. Jadi, kalau saya simpulkan, ya pertanyaan itu, pertanyaan kamu itu ke Pak Isman yang bikin dia kecewa. Wah, ya udah. Salah, minta maaf. Saya minta maaf, Pak. Ya bukan ke saya juga, Gun, ke Pak Isman sana loh. Juga minta maaf sama Bapak. Rasa cuma latihan. Ini kan ya. Jadi gimana ceritain proyeknya gimana? Iya, proyek itu kan sebenarnya kalau dia bisa... Pak Wisnu, Pak Isman. Loh kalian kok pada kumpul di sini semua nih? Jadi gini Pak. Kami mau minta maaf ke Pak Isman, Pak. Minta maaf? Jadi, aduh, ceritanya panjang, Pak. Kita hadir di sini semua, mau minta maaf ke Pak Isman. Saya? Iya. Pak Isman, kami atas nama manajemen Malang Strudel. Mau meminta maaf, Pak, atas kekecewaan dan ketidakpuasan. Pak Isman, Pak, ya. Maafkan kami, Pak, ya. Loh, kalian memang sudah tahu saya kecewa dan tidak puas karena apa? Mungkin karena pelayanan Lucy di kasir ya Pak Isman.
Atau mungkin karena tester yang Bapak coba dari saya, Pak. Atau karena pertanyaan saya yang panjang ya, Pak? Mungkin karena tes spek menjadi model, Pak. Maaf ya, Pak. Kok tertawa, Pak? Saya kok bingung ya, Pak? Kalian itu so tahu semua. Mas Wisnu, tolong dijelaskan, Mas. Ya Allah. Jadi, aduh. Jadi Pak Isman kecewa bukan karena kalian semua, bukan. Jadi Pak Isman ini beli malang serudel, ya. Terus bawa pulang ke rumah. Mau makan, tapi udah dimakan duluan sama keluarganya. Jadi gak kebagian. Jadi saya kesini ini mau borong strudelnya Mas Wisnu. Ah, serius kamu buat ribut? Bud, jangan di sini, Bud. Kamu berat, Bud. Pak, saya kan sudah malang melintang. Ibu masih komplain, Pak. Ibu kali ini, Pak, ini saya jatuh. Ekspresinya gila.